Welcome to Pancoran Pantai Indah Kapuk 2. Kawasan wisata kuliner yang terletak di Golf Island, Pantai Maju di Pantai Indah Kapuk ini merupakan kawasan kuliner terbaru ya, yang baru banget liris kemarin tanggal 11 November 2020. Pancoran Peak hadir untuk memenuhi kebutuhan pilihan kuliner, khususnya bagi warga Jakarta. Ada berbagai tempat makan, mulai dari jajanan kaki lima legendaris hingga peranakan, hingga menu tradisional yang hanya dapat ditemui di Pancoran Peak 2 ini. Kawasan wisata kuliner Pancoran Peak 2 terinspirasi dari kawasan Pancoran, Jakarta Barat. Sembari jalan-jalan dan menikmati makanan yang ada di sini, pengunjung juga dapat berfoto di spot foto yang tersedia. Ada banyak dinding dihiasi mural artistik seperti pertandingan kungfu, pasar serba ada, penampilan barongsai, kedai teh, dan tempat penempa pedang. Pastinya akan sangat cantik bila menjadi background foto kalian. Kita benar-benar diajak untuk merasakan suasana Chinatown tua. Karena di sepanjang jalan akan disuguhi irama musik bernuansa Tiongkok dengan desain-desain bangunannya yang khas. Di Pancoran Peak ini juga terdapat pagoda tinggi yang sangat cantik, apalagi bila malam tiba. Lampu-lampu yang mengelilingi pagoda ini akan menambah kecantikan pagoda. Perhatianku tertuju pada perahu kecil di pinggir sungai buatan sekitar pagoda ini. Sungguh sangat cantik sampai terbuai aku dengan alunan musik, semilir angin, dan nuansa yang diberikan dari Pancoran Peak ini. Pengunjung benar-benar sangat dimanjakan dengan keindahan dan kenyamanan. Banyak pintu masuk untuk memasuki kawasan wisata kuliner Pancoran ini. Bisa dari timur, selatan, utara, maupun barat. Memasuki kawasan wisata Pancoran ini, pengunjung juga tidak dikenakan biaya apapun ya guys. Sungguh kenyamanan yang patut kita balas dengan tetap menjaga fasilitas yang tersedia, seperti tidak merusak, juga buanglah sampah pada tempatnya. Karena aku seorang muslim, jadi aku mencari makanan yang pastinya halal ya guys. Dan anak-anak pun menjatuhkan pilihannya kepada tteokbokki dan corn dog di sini. Kawasan kuliner Pancoran ini berdiri di atas lahan seluas 5.500 meter persegi di bawah naungan Agung Sedayu Group dan Salim Group. Selain mural, ada sebanyak 8 diorama hasil karya seniman Gladys Theo Simpson tersebar di area Pancoran Peak ini. Diorama tersebut mewakili cerita-cerita menarik tentang budaya dan kawasan Pancoran yang menginspirasi, yang dapat menjadi hiburan dan sarana edukasi saat wisata kuliner.
Selain itu, pengunjung juga akan disuguhi hiburan mingguan seperti musik guzheng, tarian seribu tangan, barongsai, dan olahraga tai chi. Sepertinya akan menjadi tempat terhits ya di Jakarta. Sebagai tempat menemani akhir pekan sambil memanjakan lidah dan bersantai bersama teman maupun keluarga. Banyak tersedia toilet bersih dan musola di sini. So, bagi muslim yang senang berkunjung di sini, jangan khawatir bila waktu sholat tiba ya. Duduk di air mancur. Lucu ya?